Udah ditutup. Cuma Bapak enggak usah masuk. Biarin aja ditutup. Kayaknya kita ke sana aja udah. Enggak bisa. Hah? Kok dilarang suara enggak boleh ke sana? Soalnya tadi lebih besar, Bu. Itu udah bagus. Enggak bisa, enggak menuhi syaratan. Kan sudah disegel. Harus itu dengan peraturan pemerintah, Bu. Ya, mohon maaf ya, Pak ya. Kalau kita nanti terjadi kebocoran ya gimana, Bapak? Ya lebih baik Bapak kalau mau sholat kita di masjid. Puasa nih Mas. Saya juga puasa. Iya makanya justru itu. Makanya kita lebih baik sekarang gini aja. Ya sudah, kita mah masing-masing aja. Ini kan ibu RW kita, ibu ini. Ibu RW kita. Ini ibu RW kita. Iya udah sekarang gini Pak, mohon maaf nih kita tidak mengizinkan. Ibu RW ngomong. Ya udah Ibu RW deh. Ibu RW mewakili ini. Ya, saya komite hukum dari JAI. Jadi gini, Bu. Ini sedang diproses juga ke wali kota. Iya, betul. Hari ini kita hanya pengen sholat Jumat dulu. Nah, itu memang sudah disegel untuk mengantisipasi supaya hari ini tidak sholat. Itu ibadah itu kan bukan kejahatan. Kita mau sholat. Betul. Sekarang gini, Pak, di sini kan ada musholah lebih dari masjid. Nah, kita sama-sama bukan. Hah? Itu bukan masjid, Pak. Ini rumah, Pak. Jadi nggak bisa digunain untuk sholat. Tolong hargai warga. Kalau Bapak tidak bisa menghargai warga kami, mohon maaf. Gitu aja deh. Apapun yang terjadi, kita siap nih, Pak. Oh iya, justru Bapak kalau Bapak tidak bisa menghargai kami, kita juga mohon maaf. Bapak harus menghargai kami. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa kenapa? Kalau Bapak tidak bisa menghargai kami, karena kami sebagai warga sini sudah disegel Pak. Kita udah, kalau Bapak tempat sudah tinggal, kalau bukan kita sudah buat tempat beribadah Pak. Bu, kalau sholat Jumat itu atau sholat nggak bisa ditunda Bu. Lah, itu kita sholat ada masjid aja. Bapak silahkan. Kita mau sholat di tempat kita. Ya, itu bukan tempat. Siapa sholat, bilang bukan tempat sholat? Ya itu kan diperuntukkan untuk rumah Bapak. Itu lain Bu, karena memang mereka tidak mau menerima itu seperti itu. Kita sedang proses dari awal. Ya itu makanya kami cuma minta, bukan diminta, diproses aja dulu. Kalau memang diperuntukkan silakan. Tapi bukan ibu yang bisa memutuskan itu. Ya bukan, tapi kami mewakili dari semuanya warga. Warga tidak berhak melarang orang untuk beribadah. Ini semua kan kita manusia Pak, bertetangga warga. Jadi bagaimana kalau warga menolak gitu loh Pak? Itu biasa kita gunakan untuk sholat. Itu biasa Pak, untuk kali ini tidak biasa karena memang sudah dititipkan ke kami karena warganya di sini juga nggak ada, silahkan Bapak proses dulu dengan baik. Saya keamanan lingkungan sini. Ya itu masalah lain Pak. Kita tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan masyarakat. Pokoknya warga sini tidak mengizinkan Pak. Udah sahapannya kita sholat aja kok. Iya Bapak juga mengerti ya Pak, kalau memang dari warga sini memang sudah menolak. Minta untuk bagian Bapak bukan warga sini. Loh, kita Ahmadiyah sama semua di semua. Tapi di Bukit Duri enggak Pak. Bukit Duri udah dari dulu Pak. Udah ya, itu dulu mungkin Pak. Karena sekarang berkembangnya zaman, mereka juga tidak setuju sedang diproses. Jadi saya minta nama ibu siapa? Saya Ibu Asari. Ibu Asari, oke. Okay. Ini jadi ngundang keributan Pak kalau begitu. Mestinya Bapak juga ngerti. Karena Bapak enggak berkompeten. Enggak berkompeten, yang berkompeten pemerintah provinsi. Itu aja Bapak yang kami minta. Iya, kan Bapak bukan perwakilannya. Iya, supaya di sini aman Bapak silakan untuk ke tempat masjid kita atau ke tempat yang lainnya silakan. Sekarang kalau kita ibadah, Bapak rugi nggak? Apa yang Bapak rugikan? Nggak rugi, kan ada masjid, Pak. Ya, itu juga tempat kita. Tempat ibadah kita. Bedanya apa? Bedanya itu tempat ibadah kita. Itu rumah, Pak. Rumah bukan tempat ibadah. Itu bukan masalah, Pak. Itu rumah, Pak. Nggak bisa disalahkan. Ya, masalah kalau rumah kan nggak untuk itu. Justru Ibu RW yang menghargai kita. Ya, makanya kalau saya tidak datang. Kita ibadah nggak merugikan siapapun. Betul, Bapak. Tapi karena di lingkungan sini, warga sini menolak. Jadi untuk
untuk Bapak mengurus dulu, silahkan diurus. Sedang kalau diurus, hari ya. Ini kita mohon izin nih. Saya mohon ya. Ngomongin nih, Bu. Saya mau sholat, cuma selesai pulang. Sekarang begini, besok. Bapak, maaf. Ya. Sekarang begini, dari warga, Bapak lihatnya dari warga sini memang tidak ada yang sama dia. Dan tidak ingin ada kegiatan di situ. Bapak hormati itu saja, Bapak. Ibu harus hormatin juga. Kami ini sedang memproses secara hukum juga. Ini masalah hukum administrasi aja. Baik, memang mereka itu mencantumkan tahu. Itu belum tentu dasarnya benar, Bu. Iya, makanya nah, jadi kita juga proses kebenarannya dulu itu, Pak. Warga sini enggak mau, Pak. Jadi tolong Bapak kalau Bapak mau jembatan, kalau memang kita sama-sama di masjid. Proseslah sesuai dengan ketentuan. Sekarang gini aja, Bapak hormatin lingkungan sini, RW sini, iya. Berarti ini. Udah gitu aja. Mendingnya udah disegel, Pak. Udah hormat Bapak harus hormatin. Disegel gitu aja. Yaudah kalau Bapak bisa ngargai kami, lebih baik Bapak pergi sekarang. Lebih baik Bapak pergi. Bapak gak bisa ngargai warga kami. Sama aja Bapak menghina. Bapak bukan warga sini, silakan keluar. Kalau kita injek-injek warga Bapak, mau gak? Ya lebih baik pergi. Lebih baik pergi, Bapak kalau gak bisa ngargai kita. Kita mau main kasar aja, Pak. Kita main kasar, Pak. Pak kalau gak bisa, Pak. Kalau gak bisa ngargai orang, yaudah, Pak. Gak usah ngargain orang, Pak. Gak usah ngomong, Pak. Capek gue ngomong mulu dari tadi. Nersa, gue jadi ke sholat grup aja. Ngomong orang tua kayak begini. Kampret. Gue tawuran deh, ayo. Ya lebih gue aja pergi, udah. Kalau udah bilang pergi, pergi deh. Iya aja, Pak. Jangan cuma di Jakarta saya. Giring terus. Jalan. Pulang. Karena harusnya pemerintah. Ah, udah pemerintah. Udah, itu sudah bikin ke warga yang mau. Terus. Udah nanti gini, kita tetap dari pemerintah aja. Bet, Pak. Gimana? Di sini sekarang udah segel, berarti kan warga berhak juga marah. Nanti kalau ketua pemerintah gimana lagi? Bapak, udah lanjut. Pak, Bapak sebagai warga seharusnya bisa mengakomodir kepada pemerintah. Makanya, ya, kan kita ngikutin ketika ini pemerintah, disegel, Pak. Ini menjadi urusan dari pihak yang disegel dengan pemerintah. Gitu loh, Pak. Mai sekarang gini, kita ngikutin pemerintah. Pemerintah itu warga juga kan gak terima. Kan menurut pemerintah disegel itu ya sudah. Karena kan alasan pemerintah menyegel kan berbeda. Terus jalan deh, Pak. Sampai mundur, Pak. Jalan. Iya, sambil jalan. Mundur. Biar kan manusia bukan hewan. Jangan ditahan, Pak. Jangan ditahan. Sambil mundur. Loh, enggak sholat, Pak. Ini yang bicara udah warga nih. Sambil mundur, giring dulu. Jalan, Pak. Sabar, ada wawancara dulu. Kalian sholat aja dulu. Kita kan kerja. Ini hak kami juga, terus dihargain ya, Pak ya. Silakan Bapak mau ibadah, kami enggak boleh di sini. Ini hak kami untuk melayani wartawan ya. Di luar. Bukan pada sholat juga, apa sama kerja asisten Ibu. Wartawan kenapa? Ya sudah silakan apa, Pak. Kami udah berusaha melalui tim yang ada kepada wali kota dan lurahnya. Seperti itu. Nanti ya mungkin kemungkinan kita bisa juga sampai ke Gubernur Ahok. Gitu aja. Ya gitu aja ya. Tempat ibadah di sini, rumah ini sudah kita gunakan sudah lama. Ada sekitar tahun 80, tahun 90-an. Jadi itulah kita akan proses. Kita ada hak untuk itu, tempat ibadah. Nah, jadi sebenarnya kalau berdasarkan peraturan dua menteri itu, pemerintah harus memberikan kita kesempatan untuk memproses izinnya gitu. Nah. Yang botak belum kabur, tungguin. Yo, yang botak belum kabur, tungguin. Oke.
Lihatin dari dekat. Itu tuh yang itu udah deketin tuh, bapak-bapak itu udah deketin biar dia gerak. Cepat pulang. Lo kan anak Bukit Duri, enggak usah takut. Be, Bukit Duri, coy. Jalan. Jalan. Gila lo. Aidar, buka jalan, buka jalan. Ini Ramadan, Ramadan. Pek lo. Udah Ramadan. Lagi awas lo. Jangan. Otakku di mana sih lo? Jadi segel gitu. Ngargai pemerintah mah. Punya rumah, Be. Kamu pamitan Pak Ustaz. Dari mana kamu? Dari mana? Satu lagi. Ambon. Bisa kan lo benar. Dan jalan untuk kebaikan kita semua, ya. Warga mana? Bogor, Bapak. Bogor. Besok jangan datang lagi Jumat besok ya. Udah jalan. Ya. Buat keamanan kita. Kalau di sini lagi. Kalian muslim, kita muslim bersaudara ya. Tolong jangan datang lagi kamu salat di masjid ya. Ya, ini enggak ya. Masjid banyak. Ya, tolong ya. Udah enggak ada yang berteriak-teriak. Jangan ada yang teriak. Ini Ramadan. Kita masih harus di Ramadan ya. Udah, bulan Ramadan nih. Kita Islam bukan? Aku Islam, satu nabi. Ya kita. Kalau satu nabi satu sholat sama. Satu sholat ya. Ya kemari lagi tolong ya. Ramadan. Bulan Ramadan. Kita hormati Ramadan. Besok jangan ngundang lagi kumpul di Bukit Duri, setuju? Setuju! Ya, kita masih bisa tahan warga Bukit Duri. Insya Allah Pak Yudi selamat pulang. Selamat. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan, Ramadan. Ini biangin nih. Biangnya. Nih biangin nih. Woi! Tembok lo. Woi juga. Mau dikafanin. Malu. Gak ada. Belum ketika. Emangnya tua.